Tahu nggak hari ini kita mau kemana? Hari ini kita mau pergi lihat anjing. Kenapa harus lihat? Nah, di sini uniknya kalau mau beli anjing. Beli anjing di Jerman itu nggak kayak di Indo, kita ke pet shop dan langsung beli. Kalau di sini kita harus datang dulu, wawancara dulu sama apa namanya? Pemilik anjing, dan kita akan ditentukan bisa dikasih atau enggak. Jadi enggak sembarangan punya anjing di Jerman ini. Karena di sini ada perlindungan hewan dan itu sangat memberatkan kalau sampai kita melakukan sesuatu yang jahat kepada anjingnya atau binatang-binatang yang lain. Nah, kita akan pergi ke sisi lainnya Hamburg. Harusnya naik ferry, cuman karena memikirkan sesuatu dan lain hal, jadi akhirnya kita harus memutar dan bisa makan waktu 2 jam. Memutar Pulau Hamburg. Ya udah, oke guys. Kita mau sekarang siap-siap dan nanti cerita lengkapnya sampai sana karena kita harus buru-buru sekarang guys. Oke, lanjut nanti. Nah, ini anjingnya guys, kita udah datang lihat. Ini dia nih. Chicken selfie. Jauh juga dari, nggak usah, kita nanti aja. Ya. Oke. Okay. Yang penting is important. We already see, and the kids is good. Lihat anjing gimana? Lihat itu mesti parkir di depan. Dan tapi kalau udah punya anjing ke KFC nggak boleh masuk. Terus tunggu di luar. Harus tunggu di luar anjingnya. Iya. Gong gong. Iya.